Teman-teman, kembali lagi di vlog saya Abdi Rizky. Kali ini saya ingin unboxing barang baru sampai ya teman-teman. Saya pesan nih si yang nganter si cepat. Oke. Si cepat yang nganter ini teman-teman. Saya pesan dari Tokopedia ini ya teman-teman. Tokopedia. Oke. Dari Tokopedia. Kita unboxing aja. Saya pesan penyaring air ya teman-teman. Cuman kita unboxing aja. Bertanya apa ya? Penyaring air kan? Penyaring air. Jadi bisa langsung diminum. Oke. Ini dia penyaringnya, airnya ada dua ya teman-teman. Satu yang model biasa, saya beli kecil ya, model kecil, bukan model biasa sih, model kecil. Kecil juga sih teman-teman. Oke, tidak ada lagi. Ternyata kecil juga, tapi dia main box kotak. Satu lagi lebih kecil lagi. Ya, ini penyaring air. Tadi sorry tadi seperti ada bisikan-bisikan jin ifrit. Bisikan-bisikan tadi yang mengganggu vlog saya. Oke. Ini kecil ya. Teman-teman bisa lihat, ini model kecil. Ya, lihat tapak tangan saya ini. Mungkin segini. Panjangnya. Cuman kita ini kita buka, kita unboxing. Ini dalamnya ada kerikil, terus arang, ada filter. Ini langsung ke kepala kerannya ya, kita pasang. Oke. Ini bahasanya apa ya? Aku sih kurang ngerti nih bahasa. Ada yang ngerti artinya, tolong ditulis di komen ya, di kolom komentar. Ini saya letak apa artinya ya. Saya nggak ngerti bahasa Cina, walaupun wajah Cina, tapi saya tidak ngerti bahasa Cina. Oke, ini satu lagi yang SWS ya. Ini produk SWS Hitech Ceramic Care Treat and Environment Friendly Water Purifier. Wah, ini kayaknya yang bagusnya nih. Ya, sampingnya, belakangnya. Dua-duanya fungsinya penyaring air ya teman-teman. Kita cek ya. Ini baru sampai. Wow, ini lengkap ya. Teman-teman bisa lihat, ini dia. Agak besaran ini lagi dan lebih komplit yang ini lagi. Ya teman-teman, ini lebih paten lagi mungkin ya penyaringannya. Ini ada ini seperti ini ya tampilannya. Ini water purifier bawah. Ini bisa diputar ya. Oh iya, bisa diputar teman-teman ya. Oke. Ini ya tampilannya teman-teman, nonton bisa lihat. Oke. Segini besarnya. Oke. Ini ada lubang. Saya belum tahu cara masangannya. Nanti ya di rumah saya pasang. Nanti saya videokan ya, saya pasang. Ini ada lubang, filter saya enggak ngerti juga. Ini ada. Oh, ini ada karet. Ini karet ya teman-teman. Dan ada penguncinya. Wah, jelek banget ini penguncinya. Penguncinya jelek, lecet. Katanya keramik, tapi plastik. Plastik ya katanya keramik, tapi plastik saya lihat. Oke, kita lihat aja hasilnya nanti ya teman-teman, gimana hasilnya ya. Oke, sampai di sini aja, semoga bermanfaat. Jadi kalau teman-teman ingin melihat
review produk Waterview Effect ini, silakan cek di channel saya dan juga yang satu lagi ini. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.